Yo, what's up guys? Welcome to back di channel Rekazi. Okay, di video kali ini gua update lagi ya cuy tentang VPN Mobile Legend yang terbaru ya cuy, yang pastinya lancar jaya. Okay, di video kali ini gua akan membagikan tips and trick bagi untuk kalian ya yang merasakan jaringan kalian nge-lag atau nge-prime, drop, naik turun. Nah, di sini gua ada solusinya ya cuy, untuk mengelok jaringannya juga ya cuy. Nah, bagi kalian yang masih mencari, di sini gua akan mengasihnya buat untuk kalian semua ya cuy. Karena kenapa? Karena ini sangat berguna sekali untuk gameplay kalian ya, untuk performa HP kalian juga, dan untuk penguat jaringan kalian juga. Nah, kita langsung saja cobain. Bagi yang belum punya, silahkan download di bawah ya cuy, karena ada di deskripsi itu. Tanpa password aja, gue ingatkan sekali lagi. Pertama-tama kalian install Shranger VPN ini, kalian install terlebih dahulu. Bagi yang belum punya, silakan install terlebih dahulu. Setelah penginstalan, kalian buka lagi aplikasinya Shranger VPN ini. Nah, setelah itu kalian pilih host filenya ya cuy. Nah, host filenya itu yang ada di dalam deskripsi juga sudah digabungin satu file. Setelah itu kalian cari servernya, pilih di sini ada 3 pilihan ya cuy. Nah, yang gua pakai ini server nomor 3 cuy. Coba kita cobain langsung aja yang nomor 3. Nah, setelah itu oh ya, gua ingatkan lagi jika ini ada logo VPN di atas, berarti tandanya VPN sudah berjalan ya cuy. Oke, kita langsung saja kita gas keun. Solo rank wajib menggunakan ini ya cuy. Oke, kita lanjut saja. Let's go. We'll be right back.
Oke cuy, VPN ini sangat mantap sekali kan cuy. Nah, bagi kalian yang ingin menggunakan VPN ini, kalian pakailah cuy ya. Pejuang seluruh yang wajib menggunakan ini. Karena apa? Karena pingnya sangat stabil cuy ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan video gua. See you next time. Thank you.